maka hana mungkin ada turun. Yang ke arat nya. Yang ke tipu nya. Dren nya pun kan. Yang arat bet begah ke Allah arat nya na. Man turun nya nyan takwil. Karena dalam kaidah, dalam keterangan ulama, wajib ta'wil kalau ada hadis, kalau ada ayat yang maknanya tidak layak pada Allah. Yang ta'wil. Sepakat ulama ya. Contoh, trun. Waktu pun nak kadang-kadang ayat nak bahdi. Nak bahdi kata trun. Ataupun belum. Ja. Yang baik dah buh mana ja. Nah, ja Allah je. Karena yang Arab. Maka ini kesepakatan ulama bahwasanya tidak boleh kita maknai satu kalimat yang makna aslinya tidak layak kepada Allah. Itu wajib putar maknanya, pindahkan maknanya, geserkan maknanya itu. Wa taqriru dan bermula uraian. Keterangan demikian bahwa engkau katakan tidak sunyi di atas setiap orang berakal bahwa langit dan bumi dan barang di antara keduanya dan barang di dalam keduanya itu jirim. Ajramun itu jirim-jirim. Jirim mulazimah yang tidak lekang, yang mulazamah yang tidak terpisah. Bagi segala a'rad, sifat-sifat. Allati yang berdiri ianya sifat biha dengannya jirim-jirim. Mana dari mana sifat itu daripada gerak dan diam. Dan disimpankan, dikhususkan di atas menyebutkan gerak dan diam. Karena bahwa mengenal mengenal mulazimah tetap jirim bagi ini sifat gerak dan diam itu daruriyah dengan mudah dikenal bagi setiap orang yang berakal. Dan bermula keduanya gerak dan diam itu hadisani itu baharu keduanya. Karena dilihat musyahadah karena nampak berubah keduanya daripada tiada kepada ada. Dan daripada ada kepada tiada. Maka sesungguhnya hal wasian jika adalah benda itu bergerak. Jirim benda artinya kemudian diam. Maka sungguh berubah geraknya benda daripada ada kepada tiada. Dan berubah diamnya benda daripada tiada kepada ada. Dan jika ada al-mahalu tempat ataupun zat itu diam, maka dengan sebaliknya. Dan bermula barang-barang yang tidak dinampakkan akannya barang. Yang tidak dinampakkan padanya barang akan perubahan. Maka dianya barang itu menerima bagi keduanya. Arti keduanya gerak dan diam. Karena barang yang berubah oleh misalnya barang. Dan barang yang wajib ya barang bagi salah satu dua yang sama. Itu wajib ya bagi yang lain. Dan bermula gerak dan diam itu mulazimani itu melazimkan keduanya tetap keduanya bagi benda dan mulazim si mulazim si itu tidak mendahului ia akan si wakat sabata dan sungguh telah subut oleh baharu bagi segala sifat-sifat. Maka wajib ia baharu bagi segala jirim-jirim. Dan apabila ada ianya jirim itu baharu. Niscaya berhajat ia jirim kepada muhdisin yang menciptakannya. Karena bahwasanya alam. Jikalau baharu ataupun ada ia alam dengan sendirinya. Niscaya berkumpullah dua. Niscaya lazim oleh berkumpul sama dan kuat. Wazalik dan bermula demikian
bahwa sesungguhnya ada alam itu sama bagi tiadanya alam, dan ukurannya alam, ukuran panjang lebar maksud itu sama bagi ketinggalan ukuran, dan sifatnya alam sama bagi seluruh sifat-sifat, dan masanya alam itu sama bagi seluruh masa hingga akhir segala mungkin yang saling mutakabilat, yang tidak bisa berkumpul. Nah, maka jikalau kuat oleh sebahagiannya mutakabilat dengan dirinya, dengan tidak dikuatkan, niscaya lazim pasti bertemu dua yang saling bertolak belakang. Dianya bahwa ada wujud masalan akan sebagai contoh itu sama bagi tiada dengan dirinya, itu kuat ia wujud dengan dirinya, wahwa dianya itu mustahil. Maka tidak boleh tidak daripada yang menguatkan, yang keluar daripada zatnya, dan tidak ada yang menguatkan melainkan Allah Azza wa Jal. Dan bermula amrani, dua perkara, wujud dan tiada, kadar yang ditentukan beserta barang yang menyukabiluhu, yang tidak bisa berkumpul akannya, makna mukabil yang tidak bisa berkumpul, melawanan. Dan zaman yang tertentu beserta barang yang melawan ia zaman akannya barang hingga akhir mungkainat, yang mutakabilat, yang saling bertolak belakang. Kawadid. Ini adalah kajian kita tentang dalil wujud Allah. Karena sudah disebutkan di atas, belum sempurna imannya, walaupun sudah meyakini sifat-sifat Allah itu, kalau dia tidak paham akan dalil. Jadi artiji menyogedanyo mufhum ketipu Allah, wujud Allah, kidam Allah, baka Allah abih mukubuh ya ba kada apa yang mufhum. Tapi hana mengerti dalil nyan golom sempurna manteng maksiat gedanyo ke Allah. Walaupun iman dia sah, karena iman orang taklid pendapat yang kuat sah. Walaupun sah masih maksiat dia, karena orang taklid kan tidak punya dasar. Kata orang ada Allah, ya tetap dia ada juga, enggak ragu. Cuma bedanya enggak ada dalil. Sementara kita dituntut ma'rifat. Kita dituntut untuk Allah ma'rifat, enggak taklid. Beda fikih. Kalau fikih kita itu wajib taklid kadang-kadang kan. Akhirnya hanam pom ayat hanam pom di kiban cara ruku, kiban cara niat. Ya ke hanam pom ni kan. Oh terjawab hadis hanam pom je orang bercari itu. Yang ini nan taklid dia. Tapi kalau urusan tauhid enggak boleh taklid. Harus kita ma'ri. Maka kalau ma'rifat itu meyakini sesuatu berdasarkan nadalil. Apakah dalil nakli, hadis, ayat, ijma', ataupun dalil akli, akai. Akhirnya kan akai itu. Oleh karenanya gitu bisa ma'rifat akan Tuhan. Maka masih berdosa maksiat kita walaupun iman kita sah. Memang iman orang taklid itu ada dua pendapat ulama. Satu pendapat enggak sah. Yang menyemati itu dalam rakah hana rungli. Dan tiba-tiba Allah mendali hana tiba dia. Yakin dia Allah kidam, Allah baka, Allah berbeda. Yakin dia cuma hana dalil. Yang hana dalil. Yang kan bu? Yang taklid kan? Yang iman orang taklid terjadi dua pendapat. Pertama hana sah iman. Kibah hanasah menyo akhirat yang tetap hukum kepi. Yang dunia tetap hukum Islam. Menyo mati ji. Semayang. Semano. Pulau. Kepan. Hukum dunia. Hukum dunia iman. Tapi hukum akhirat kafir. Ini satu benda pendapat. Satu pendapat lagi sah imannya. Tapi dia ber. Mudah-mudahan dia ada pendapat yang berbeda. Yang kuat yang sah.
Baitul Awam lebih mendukung yang enggak sah. Ya itu Imam Sanusi. Pendapat Imam Sanusi hanasah iman. Cuma ada orang mengatakan Imam Sanusi sudah mencabut pendapat tidak sah itu. Tapi kata beliau enggak ada dalam kitabnya, ada orang kata. Kage cabut pendapat hanasah iman ge cabut, tapi hanam bedemeng dalam kitab drogenya naureung nukil. Naureung pegah Imam Sanusi kage cabut pendapat hanasah iman orang taklid, tapi ada orang mengatakan sudah dicabut tapi dalam kitabnya enggak ada dia rujuk. Nah, jadi intinya apa? Ada dua pendapat. Nah, pendapat hanasah, nah pendapat sah. Yang kuat pendapat sah. Menjadi pegah hanasah yang kali tahu orang. Engkau yang urung kempong ya, urung kempong ya. Beda ke apa yang mudok ke doh dan? Nya urung yang apa ya? Tipe 50 ke apa? Cuma salah yang pernah ada. Nyan yang surah dalam neraka no. Mara kempong je mula doh mengedepu dan. Anak berumur A bilang puda tipe 20. Jadi kau jauh juga. Jadi yang pendapat kuat Bang Din, yang ke yang pegah sah iman. Cuma dia tak maksiat. Hai menyesah imam masih ke dalam surga cik kan? Berarti nak dosa ke? Pat dosa ke? Hana ke minta dalil? Hana ke perono dalil? Yang maksiat je. Mau urung kape, mudah mudah kesempatan. Tapi syafaat yang terbesar apa itu? Hisab. Karena kita ke hana hisab dia ya. Ge biarkan oleh Allah di situ. Nyan, maka urung gape pi. Takin susah haji urung gape. Ilun ada daripada lagi nyohe lebih gelap daripada preh-preh. Maka urung gape mengharapkan hisab. Maka semua umat kan meminta lapor nabi ini hingga enggak terwujud. Akhirnya terwujud kepada maka kan sudah rahmat orang kafir. Dia ingin ke neraka walaupun neraka itu lebih parah. Tapi kesenang aja. Kesenang ya. Yang pun mana? Bu mana? Ya berarti urang gape mendebeng siapa aja. Kibah nama sebab lebih ke jipu ibah no. Dari lagi yang fikir ke yang mau hisap nyoyo. Lebih ke dalam neraka. Maka kata terwujud. Ya masih kenan siapanya mendebeng ji. Begah hisap. Hana protes. Enggak jelas. Enggak jelas. Padahal neraka lebih dahsyat. Okay. Jadi menan ke tak bayangkan menan ke huru hara hisapnya mahsyar. Orang minta daripada nunggu gini lebih baik neraka. Berarti neraka berarti kemauannya terwujud enggak itu? Dengan berkat Nabi Muhammad ka hisab ka proses ka aman ka tenang. Jadi mendema siapa arakna mendema daripada bunuh hana hisab dibiarkan oleh Allah gitu-gitu saja. Ana doa. Nyo antri yang mie ana buka kalam. Ada ibu kan antri ada menunggu ada apa? Ada puji. Ke mana ni? Ya, bagaimana keterangannya? Sudah dijelaskan bahwasanya dalil pegangan secara akal untuk kita katakan ada Allah itu wujudil alam. Ada. Jadi ada alam ini dan baharunya alam ini itulah sebagai dalil adanya Allah. Allah enggak bisa ditunjuk. Yang bisa kita tunjuk dalil Allah, dalil adanya Allah. Itu bisa tunjuk. Menjelaskan bisa tentang Allah, tapi menunjuk hanya ditunjuk. Ya, bukan. Allah itu enggak bisa ditunjuk karena tunjukkan arah jihad, mengarah, mudembat. Sedangkan Allah hana mengarah hana mudah, maka untuk tatunyok nyo Allahnya hana Bang Din. Nian hana pat takun pat Allah mendunyok tunyok ya hana pat nian. Hana bisa itu karena Allah itu ternapi tempat ternapi zaman, maka oleh karena ternapi tempat zaman enggak bisa kita tunjuk ini dia di ini di sini dia enggak boleh itu. Yang bisa ditunjuk apa ya? Dalilnya, buktinya. Dunia tu nyonya donya donya aku dro macam tu. Ini kita ini alam apa enggak? Alam. Ini alam ini kan? Ini alam ini kan baharu.
Maka dari baharu alam ini menunjukkan kepada penciptanya ada. Itulah Allah. Namanya kita enggak tahu kalau enggak kita tahu. Tapi kalau untuk ada Allah itu paham dengan akal, dapat kita dengan akal itu. Jadi intinya apa? Menyeuntuk tadi pernah Allah dak hanaga perai Nabi. Tadi bercit, nak dari akal. Tapi untuk nan ge Allahnya Allah nyan hanjut han mampu dah depe tanpa nakalan tanpa ge begah le urang begah Nabi. Agi contoh le begah. Nyo dah hana urang begah na urang begah dah depe ya ke masjidnya. Depe dah depe kan? Masjid ini kan pertama tidak ada. Sekarang sudah maka sudah nampak lah ada orang utuh je. Tapi untuk nan utuh ham rumpak dah begitu juga. Juga begitu. Nya untuk nan utuh ya harus nanya. Nakal ke nya? Ha, perga ibrah go popular. Nah, jadi untuk na utuh, na urang peget masalahnya, eh bujinya, nya hana suah ibrah go dah tepu. Dah akal. Karena masalah pertama hana. Jino? Karena. Berarti untuk tingkat na urang benda yang dah kamarifat dah tepu nah. Tapi untuk tingkat nama nya harus nanya. Ha, menanti ke Allah. Ya contoh. Man moyo eh dupno bangunan naji benar urang pernah manyo donya yo benar ya yo kan sama aji ah na pencipta na khalik na khalik na sane digen na pencip ah na pencipta ah, maka nampak bahwasanya dari alam ini kita lihat alam ini baharu dari baharu alam ini alam isinya itu semuanya baharu. Maka dari baharu alam ini menunjukkan kepada ada penciptanya dan dia mustahil ada dengan sendirinya. Mustahil. Apa? Hai kita mau lakai. Kita mau lakai nak kera je. Nah, hai kita mau lakai. Yang di itri mengelakai na yang pernah. Na sane ya irima maka sane yang ke Allah. Allah nan ge. Ha, sane ke buah yang pegat. Ha, maka sudah jelas terang dengan akal kita bahwasanya wujud Allah itu dapat kita ketahui dengan dalil akal, yakni di sini adalah baharu semua alam. Makna alam jirim benda-benda. Ini benda ini baharu. Kenapa? Karena sifatnya baharu. Mana sifatnya gerak? Nan diam. Nyo kita nyo ke benda. Nyo kita nyo benda mandin. Nyo jirim kan. Jirim benda. Ah, jirim benda kan benda benda. Nyo benda ke jilmah dah kalon. Tamat ke mana? Dan bendanya baru. Kita nyo baru nyo. Pakan karena tipe dia tipe baru. Tuh tipe baru. Gerak diam. Yang mana gerak ini kan nampak baru. Mana baru dari ada ke tiada? Dari tiada kah? Ada kemudian. Leuh menggerak, hana menggerak, menggerak leuh hana. Jadi intinya apa? Dari sifat-sifat baharu ini kita nampakkan dia baharu, maka alam pun baharu. Kenapa? Karena dia bersifat dengan baharu. Maka setiap benda yang bersifat ke sifat baharu, dia tetap baharu. Maka kebaharuan alam ini menunjukkan kepada wujud adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa dipungkiri menyurung tiada kai. Hana gurung hana hana petih na tuan ya hana sihat kai kan ada munya urang sihat kai ke gakui na Allah mana sedangkan jina ramai urang hana hana gakui na tuan ya hana kira kada urang hana ke pikir kan ah gibat agama ya ah ya sihat agama nah artinya apa? Menyo iji ipike ngan akai ji tentang alamnya ji pasti akan meyakini adanya pencipta. Ah yang ke Allah pencipta ya nan. Sane. Ha Allah nan. Nah, untuk kenanya ya hanya merupuk ngakai. Nyan merupuk ngan nakal ngan nabi, ngan rasul de. Nyo nan Allah 99 misal ji. Ha. Ka dari mana kita dapati bahwasanya baharu alam ini menunjukkan kepada pencipta? Karena alam ini sebelum adanya alam sama ada dengan tidak adanya. Ya betul kan? Watena gedanyo nyan derajatnya sama na ngahana. Tapi kuat.
Kita ini kena wujud yang jaid. Allah itu wujud wajib kan? Yang wajib nak tahu. Allah zat sifat kan? Ini apa? Jaid. Ini kan mungkin. Wujud mungkin. Itulah, itulah jaid. Maka ada Allah itu wujubil wajib wujud. Allah ke wajib? Wajib nak. Pemana haina hana kepena. Hana urang pena hana yang ke wajib wujud. Itanya urang jaid wujud. Berarti na di dipena. Oh hana dipena, ci hana gede. Maka deh dari nyan keadaan gede nyo wajibil jaid wujud, jino ka wujud. Jino ka? Nyo hana mungkin wujud dengan gero nyo. Diri gede nyo panjang gede nyo bentuk badan gede nyo nyo hana urang pembentuk, hana terbentuk nyo. Ayah kita muda yang ketipunya. Kita yang watak dalam lahir, dia panjang. Dia kan? Dia mana? Dia nak watak dalam lahir ke panjang? Dia bang, dia tunggu yang, ke panjang. Yang punya anda urung pun panjang? Hak mungkin panjang? Hak mungkin? Putih dengan hitam. Awak boleh pun? Awak boleh dalam lahir je hitam? Dia mana hitam? Jut, mau watak dalam lahir? Kakak tak kegahan ke putih? Top putihnya, punya hana urung putih. Ha, tipe-tipe. Benda, tipe ji, kadar ji, berat badan. Yang kemandung semuanya itu, sifatnya itu. Ha, kenapa? Kamu cih dupno, panjang ji. Kadupno model ji. Itu semuanya ada murajih yang menguatkan. Itulah Allah. Ha, ken mak kena yo, punya mak kena yo, kak panjang menung dia yo. Kemudian? Halat em. Na urang paneuk ma aneuk panjang. Kalau de berarti artinya yang peget gede nya lagi nya keun ma teh ma asbab na gede nya sebab maka anu. Maka nampak bahwa murni Allah yang menciptakan, maka dengan kita Allah menciptakan berarti ada Allah, ada pencipta. Ha, maka nampak wujud alam, nampak wujud Allah. Punya bahasa singkaji, lemah asap, lemah apui. Tetapi nak apui, pakan kerana nak. Tetapi nak Allah, kerana nak. Alah, proses lagi apa tau. Ada anak urung berah. Okay, jendoh pun tau, ada Honda lah rumah. Terberah, oi, dia mau cium-cium ke dalam pedai. Hana dekat lah, urung. Cium-cium, tapi terberah, pakan. Sakai dia, menyohana icok, hai plu Honda nyo. Menyohana iproh pintu, hampir lah. Mungkin lah gedo ji. Ha, yang serakan. Ha, maka menunjukkan dari gada Honda, leh pintu, berarti nak jangak ke dalam dia. Sudah hai, anak dah kalah dah. Menan dah, dalam akal. Yang dalam akal. Menan dalam Allah. Ha, kibar mana? Ha, kelengian. Ha. Gimana? Ah, mewakili. Hanya tabut dalam tabut tauhid lah kan? Hanya. Yang jirim. Tapi nak kan? Maaf. Jirim kan jirakan benda. Arab kan sifat. Yang kena benda. Kon benda. Kalian kenapa arah itu dikhususkan kepada manusia, sementara sifatnya dia ke manusia aja kepada Allah. Kena sifat. Ya. Kak betul je kak kamu. Pemakaian. Yang ke yang ketiga, kan salah satu sifat arah itu kan berpindah bergerak kan. Salah satu. Tak diam. Sementara Allah itu mustahil lah kan. Lalu bagaimana cara kita mengkompromikan dengan ayat-ayat sifat yang menjelaskan Allah nuzul misalnya kan? Dia arah hukum ya datang. Allah datang. Pertama menyolam kaya itu kan ajram, jirim. Jirim yang benda. Oh dege benda, oh tertimang ie gilo. Hai benda. Eh bentuk lain lah siapa? Dia arat. Ini jirimnya yang de. Yang jirimnya. Enggak, yang kaya dia jirim. Jirimnya nak arat ji. Le arat ji. Gerak diam. Yang kebak jirim itu. Atun panjang. Lebar. Putih. Hitam. Temun. Biju. Maka mana mungkin?
Ada turun. Yang ke arat kan. Yang ketipu kan. Eh ren yang pun kan. Yang arat bet dekat ke Allah aratnya na. Man turun yang takwil. Karena dalam kaedah, dalam keterangan ulama, wajib ta'wil kalau ada hadis, kalau ada ayat yang maknanya tidak layak pada Allah. Yang ta'wil. Sepakat ulama yang. Contoh, trun. Waktu pun nak, kadang-kadang lah ayat, nak bahdi. Nak bahdi kata trun. Ataupun belum. Ja' yang baik dah buh mana ja' ja' Allah je. Karena yang arat. Maka ini kesepakatan ulama bahwasanya tidak boleh kita maknai satu kalimat yang makna aslinya tidak layak kepada Allah. Itu wajib putar maknanya, pindahkan maknanya, geserkan maknanya itu. Yang arat, yang hanjut apakah arat nama Allah, karena arat baru. Menyata sifat boleh. Tipu dah dua, nah tipu untuk Allah. Yang dipakai untuk Allah, menyekedroga Allah, zat kekun. Menyekedroga sifat kekun, tipu baik kekun arat. Munya gedanyo tipu je deken atipu dro ku krit hai tipu dro ya ke tipu je deken nyan tipu hana salah atau begah ke Allah karena munyo kajen duit hana bahasa untuk khusus sangkin sempitnya bahasa hana untuk menjelaskan ke Allah jadi intiji munya kata sifat nyan jeut ke gedanyo jeut ke Tuhan tapi arat ke tipu jeut nyan be. Karena yang kata-kata sifat yang na dua, na baharu, na kadim. Maka jika Allah menyuarat mandu bah baru. Yang sepakat ulama. Ataupun istilah misalnya, ataupun yadun, jarau Allah misalnya. Yang kan sepakat ulama tawil. Man ada salap khalap. Kalau salap, serahkan kepada Allah. Pokoknya yang wajib yakin itu ayat Allah, firman Allah. Minta jarau kau maklum, baik tapi kira ke? Jarau yang gaduh. Yang terah bahawa Allah. Yang takwil kan. Takwil mujmal. Yang kedua, takwil tafsir, salap. Yang mana kekuasaannya? Yang jelas takwil itu. Jadi yadun bermana? Kekuasaan. Maka menan ke menyo ahli sunnah wal jamaah memahami ayat mutasyabihat ataupun hadis kalimat ji makna ji menyo tabuh manasar han layak ke Tuhan. Contoh Allah sakit. Aku sakit kepada Allah, bakal hak sawulun. Kenal tadi kan? Nah kan. Ya katakan lon sakit, hamba lon sah sakit. Ya kenal lapa-lapa yang dibuang mana-mana ke? Jadi bagaimana lon sakit? Mangga tergeje tu. Pekan sakit Allah. jadi artinya Allah sakit itu artinya hambaku sakit kenapa enggak kau kunjungi? Aku lapar. Maksudnya hambaku lapar kenapa enggak kau kasih makan? Ini kan dituntut nanti di akhirat. Jadi ini banyak lapa-lapat yang mutasyabihat artinya kalau kita bikin maknanya tidak layak pada Allah. Contoh, Allah lapar. Cocok. Buka surah ada. Nyoh ada tawil. Kalau enggak tawil coba bikin aku lapar. Mengkedeh memperut dari Allah. Pu ke baju. Pejar ke penyepu. Ya loh, dah jujur. Ya ke hanjut. Harus ikut salap wal khalap. Ijma' harus takwil. Harus pindah mana. Harus geser. Enggak boleh seperti itu. Kan ini lagi nanti. Hanam hawa ju. Lohan takit ke Allah. Dia fikir dia. Kau takit ke? Ya takitnya ke arat. Maka menan untuk menanggapi ayat-ayat yang kayak mana? Harus takwil. Pindah. Takwil je? Berarti pegah dah takwil. Tapi takwil je. hanya tawil tapi tawil berarti yang berbohong. Jadi babah hanya tawil menyo kenyataan menyo bersemayam di arah di pegah bertempat dia kan ya kekehinan menyo bak surah sakit benar bah hadis sahih lon sakit bakah kata tawil jujur be tawil jujur buat surah juga bakah kehinan hai hanya tawil tadi hanya nyambo akidahnya gimana? Yang lagi kan? Gitanya akidah gitanya punya ayat hadis yang makna jihan layak wajib takwil. Yang ijma salap wal kalap. Ijma engkau hana apa pegah bali? Kata pakar ulama jemun tu macam mana? Punya hana ada surah londu kepada Allah. Cuba ke surah juga. Kiban surah dek. Mengkedah memperut. Kan menadik ke kosong perut. Mantap ke Allah gimana?
Aja berarti ya hamba lunde pakai anak kajuk bu, lun telanjang hamba lu anak pakai anak kajuk ija, hamba lu zakit pakai anak sabunya kan dalam hal hubungan manusia. Nanti ditanya di hari kiamat itu. Ha, jadi saudara kita kita biarkan begitu. Ha, ada open, hablum minallah lah. Ha, jadi intiji mau tidak mau harus tak tahu. Mula hana cih hana oh turah bi. Akibatnya turah. Lunde wa Allah, lun telanjang muka. Man telanjang juga. Leo ho turah. Oh, anu yakin wajib ikuti bahwa ayat Allah di langit ya wajib. Tapi begitu ayat kemana pun kamu enggak di situ wajah Allah, ini galak-galak. Tak boleh, ah, menan. Kerana hanya mahu suhari. Pun di langit. Duduk kerana di papan. Jadi ayat akhirnya terperadok. Ya, dua-duanya di... Tawil. Aturnya. Kalau tawil, tawil keduanya. Kalau enggak satu pun. Enggak satu pun. Ini watik hanya empat surah, tak boleh. Jadi hanya buku sistem. Ya, menan lah. Ya. Bagaimana kita Kalau kita berdoa kan ya. Lengkap ya. Gimana Allah? Mana lu udah jauh lagi kan? Allah itu biru, hijau, apa ini? Ya di lu rumah kaya ni dah yang. Karena jenuh api di surga tu api ya. Kali kegelak ke api. Tiga mati tengah surga ya pun api. Tumpu nak bayi dong. Ada mit. Bersaya dah yang. Ikan kegelak ke api. Jadi dalam surga api kena api. Hai tumpu nak. Karena apa yang kita inginkan itu ada. Ah, kemudian, ah, berarti kan jut tahu surah juga. Yang tentang makhluk kan apa? Tentang makhluk. Tapi tentang Allah yang harus tablihun. Ah, mamnya kira-kira kalau bahasa kita halus kan enggak masuk, maka tunggu nanti saya kasih tahu besar lu kau. Jadi ada ji, oh tapi halus hampu ji. Mengko pada begagian. Nanti kalau adik udah besar, udah SMA, kasih tahu paham. Kalau belum bahasanya. Ha. Ya. Kah napa puji dia? Nah, lele adik, kita tunda sabar. Karena oh dah begah hampom. Mutamah sakit. Antanya kudu jawab sakit oleh. Maka mudah-mudahan lebih ringan han sakit oleh oh dah tunda. Nah, begah kau udah beragu. Galau ke? Ha, ada masanya untuk saya tahu tu. Ha, jadi nyonya cara lumpuh mengira ni. Monyo tapa halu, hampum jid. Mudah itu nyonya nyonya. Maka dari itu, ha, nanti ada masanya ayah kasih tahu sama adik paham nanti tu. Ha, mudah bilang ya, jika tinggal terayu itu banyak makan kamu biar cepat besar kasih tahu nanti. Kedih dapat, oh, dapat orang deh. Ah gitu. Jadi pun dalam waktunya maksudnya sebagai contoh misalnya gini, kita salah satu untuk menjaga apa ya menjaga kesehatan harus begini. Jadi ada yang bilang ya kalau Allah sudah berkehendak kita sakit ya sakit. Pokoknya santai aja. Ah. Ya ini urang yang mad haikat hanabat syariat. Kita dalam tauhid ini bukan meninggalkan usaha. Kita tetap berusaha, cuma jangan pandang usaha itu yang membuat kita sehat. Jangan lompat-lompat itu membuat sehat. Bukan. Membuat sehat, Allah. Tapi setelah kita, itu aja berikhtiar. Jadi ini kadang-kadang salah pemahaman, Kak. Ini tuhid, lagi apa pun. Kita pikir, oh tuhid, baik pejuh bule, baik le mita peng, baik segini, baik le gerak-gerak badan. Ini salah juga, kan. Jadi tauhid itu etiket. Cuma yang menjadi masalah besar apa itu? Jadi kamu pernah melakukan penyuluhan di pesantren. Jadi malah masalah kata-kata. Gatal. Gatal kan harus begini. Ya, betul. Karena hanya menduman.
aku si gatai lah dulu. Jadi memahamkan yang kayak gitu susah. Kalau kita bisa gini, harus jemur tilang. Ya. Pakai handuk jangan. Kan tapi enggak supaya cara aja supaya pas. Sudah gatai ni kata mau pesan dia gatai. Jadi dia sudah Hana masuk li apa ada ya? Iya. Mungkin manapun gatal ya, jadi gatal malah. Padahal aku sama bisa ya, itu kamu bisa. Bisa itu. Nyo ke kadang-kadang orang betohi Hana penutuh. Jadi cok ketimpul aja munyo ka gatal kata betul, tapi kita kada ada usaha, Pak. Iya. Ini tauhid ini bukan memutuskan usaha. Yo kau rezeki jika jole Allah. Mah ada tapi tak ada. Kejo. Jadi intinya nyan kadang-kadang cok tuhi hana penutu. Jadi hana syariat, hana sebab. Jadi ingat, tauhid ini bukan memutuskan asbab. Tetapi asbab terus, jangan pandang asbab itu yang membuat sesuatu itu begitu. Nah, itu kajiannya. Nah, jadi ge bunuh yang keliru sih yang mendengar, nyelengian. Memang haikanya betul saja Allah mandum. Ya, untuk baju budi, anak abu. Ya, hai, terus atau betul? Ke Allah, be abu ya. Era kena ada ke hai, keturah lagi pun oleh. Menyebab kesehatan, keturah lagi, menyebab baju. Ya, tidak ada. Anak gede. Jadi harus pahami dengan benar tentang tauhidnya. Bukan meninggalkan asbab itu ya. Nah, tetap jalani tapi pandang kan usaha kita yang buat dia sehat kerana tetap Allah setelah berikhtiar. Yan Marin. Yan ka Marin. Ya be bambu tuhin dia kan mekali Marin bekaju. Yan cuma be pandang mekat nyok yang jok rezeki yan talah. Kagak ada Tuhan. Sedangkan Allah Ar-Razzaq yang jok rezeki. Tapi dia usaha. Mah ini pahala dia kan? Pahala apa usaha? Ini kaya pahala dia yang kejauh Allah. Ibadah cik kan? Jadi minta nafkah untuk keluarga ibadah cik. Yang jauh nafkah Allah. Ya, kamu apa ini kan? Wallahu a'lam bissawab. بسم الله الرحمن الرحيم العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا حصل مقصودنا ومرادنا ونيتنا في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد والحمد رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا